itu menjadi ulama itu luar biasa. Saya pernah pesantren, walaupun gagal jadi kiai ya, pasti saya nggak jadi kiai. Tapi itu pun saya nggak mengatakan bahwa saya juga gagal untuk menjadi seorang tetap ulama, meskipun pernah pesantren walaupun sebentar ya. Nah, tiba-tiba, kenapa? Kok hanya untuk tujuan politik bangsa ini? Orang tahu bangsa kita menghormati ulama. Tiba-tiba dia diberikanlah ulama instan itu untuk sesuatu yang tanpa proses. Bagi saya itu menghina akal sehat, menghina nurani, menghina kecerdasan, menghina kerja keras, menghina pengabdian. Semua orang yang pernah bekerja untuk sesuatu tiba-tiba kalah di ujung hanya sekedar untuk tujuan-tujuan yang gak ada hubungannya dengan predikat itu. Gak ada hubungannya dengan predikat itu. Saya kira itu. Ya.